Ketua MPR RI Bambang Susatyo ungkapkan proses pemulihan perekonomian yang telah berjalan sejak tahun 2021 cukup memberikan dampak positif. Antara lain terlihat dari surplus neraca perdagangan pada tahun 2021 yang mampu dipertahankan pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari hingga Juli 2022 tercatat surplus 29,17 miliar US dollar. Demikian pula ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Juni 2022 juga meningkat 37,11%. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis, walaupun IMF dan Bank Dunia perkirakan perekonomian di 66 negara akan bangkrut dan ambruk, kata Bamsud. Bamsud pun mengajak rakyat Indonesia tetap harus optimis bisa mengakhiri tahun 2022 ini dengan baik. Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini menjelaskan, selain surplus neraca perdagangan, optimisme juga terlihat dari data CEIC dan Verdana Research. Data tersebut memperlihatkan pendapatan pemerintah atau government revenue meningkat positif hingga 51%. Bahkan menempatkan pendapatan tertinggi di dunia, melampaui Saudi Arabia di posisi kedua dengan 43% dan Brazil di posisi ketiga dengan 30%. Tidak hanya itu, hasil survei Bloomberg menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat resiko resesi yang kecil, hanya 3%. Pada level regional, Indonesia juga memiliki kontribusi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Bamsud juga menerangkan, menurut proyeksi IMF, PDB negara-negara ASEAN pada tahun 2025 akan mencapai 5,2 triliun US dollar. Dari besaran angka itu, Indonesia memiliki kontribusi sebesar 1,63 triliun US dollar atau yang terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya. IMF juga memprediksikan bahwa ASEAN akan menjadi pasar terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Merujuk pada data survei konsumen Bank Indonesia, tercatat indeks keyakinan konsumen pada bulan Juli 2022 mencapai 123,2 atau berada dalam zona optimis. Jika dapat terus dipertahankan, ekspektasi pemulihan perekonomian nasional akan dapat kita wujudkan, begitu kata Bamsud. Ia menambahkan posisi Indonesia yang saat ini menjadi pengampu presidensi G20 juga harus dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Menurut kalkulasi, gelaran G20 di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 533 juta US dollar bagi PDB nasional. Lalu meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, mendorong terciptanya 600 ribu hingga 700 ribu lapangan kerja baru dan menyerap 33 ribu tenaga kerja. Kata Bamsud, setidaknya aktivitas perekonomian berangsur membaik dan tidak lagi terhambat oleh pembatasan mobilitas seperti pada awal masa pandemi.